بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وإمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi pada malam ini kita mari sambung lagi lah kecek, jangan gaduh habis dah deh, kerana cerita tak habis lagi mengenai apa yang berlaku di Gaza, di Palestin. Walaupun sehari dua ni duduk mula duduk nak cari jalan keluar, duduk nak, dia panggil damai, nak damai dah. Nampak. Cuma jadi balik call sendir tu mari tu, jadi balik Hamas kata nanti tunggu minggu depan dia nak jawab apa. Jadi learning pun ada dah, duduk bunyi-bunyi tu tapi tak ada resmi mana lagi. Kita tengok minggu depan lah dia nak jawab lagu mana. Kita yakin lah kata perdamaian hak Gaza ni, hak puak-puak Hamas ni, dia tak ada duk kira mana dengan dia sendiri, tak ada apa. Mana tiap-tiap kali perdamaian pun dia duk nak jaga telur dia tu ya. Jaga telur. Sare tak apa, ikut sare dia tu. Peracur tak apa, dia buat semula sare. Telur ni Allah nak boleh sete. Payah. Jadi gapo telur ni? Gapo telur Hamas? Allah. Hak dia duk jaga semua. Kenapa? Masjid Aqsa dengan rakyat dia. Masjid Aqsa dengan rakyat dia. Hak tu hak telah besar. Nah, jangan duduk. Mari duk ganggu dua ni. Telah dua butir ni. Masjid Aqsa dan rakyat dia. Jadi dia kalau nak apa dia nak berdamai, dia rakyat lama-lama dah. Jadi mu kena tubik habis daripada Gaza tu. Jangan tinggal sore pun. Hak mai kata beratus-ratus ribu apa pun tubik. Satu. Yang kedua, damai ni damai berterusan. Damai bukan pasal jenis seminggu, dua minggu, sepuluh, dua bulan dah. Damai siapa semua-semua. Tu. Waktu dia nak jaga tu. Jadi yang ketiganya, masalah dok cekik dia ni lah. Kena buka lah. 17 tahun dok cekik ni. Dia tak ada gapo, tak ada mati pun pemimpin-pemimpin dia tu dengan sebab lapan, tapi nyanyo ke budak, nyanyo ke orang perempuan, orang tua ni. Nah, budak. Allah ni kita tengok dok gambar budak hak tu baik, baru-baru tu baik dok nyok apa budak. Kau kata nak ke gapo? Air tak ada. Susu tak ada. Mulut tu dok nyok. Tengoklah budak tu terlalu lapar dah. Mak tak ada dah, mak mati dah. Jadi dia dok tengok rakyat dia. Hamah-hamah ni kerajaan weh. Jangan duk jadi terlupa pada asal. Kita duk baca dalam berita tu klum Hamas. Duk gamak kau Hamas ni jadi klum, jadi parti. Duk. Dia kerajaan resmi hak rakyat Palestin latih dia. Suruh jadi kerajaan. Jadi dia duk bertindak selaku kerajaan. Cuma dia jadi kerajaan orang lain tak buat kira, kerajaan bahasa-bahasa tu tak padu. Kerana dia giltok kerajaan lain, hak resmi. Gapa PLO dah. Mahmud Abbas hak ni hak resmi, hak dia ni. Tu dia. Jadi, apa dia, Mahmud Abbas ni hak resmi ni. Hak diiktiraf oleh Yahudi, diiktiraf oleh Netanyahu, diiktiraf oleh Amerika, bangsa-bangsa bersatu ialah Palestin, kerajaan Palestin yang dipimpin oleh Mahmud Abbas.
Pas selama kening mo ni gapo jasa dia mo ni? Tak ada gapo sekarang. Nak jadi takmir pun tak boleh. Jadi takmir Masjid Al-Aqsa tak boleh Mahmud Abah ni. Saya dok ayat banyak kali dah. Dah saya dengar dah itu dalam YouTube kata Mahmud Abah jadi takmir baca tebah ke hari Jumaat. Tak ada. Jadi pemimpin nak deko Masjid Al-Aqsa ni tak boleh jadi takmir. Gitu lalu nah kau. Nah, bapa kita rahsia gitu lalu ni. Nah, bapa tak boleh nak jadi takmir walaupun sekali ni puluh-puluh tahun dah mari. Ha, 30 tahun dah nak jadi pemimpin. Nak deko Masjid Al-Aqsa tiba-tiba tak boleh nak jadi takmir sat sekali pun teruk. Ha tu nak ayat kata, hak ni hak lagu ni hak demo iktiraf ni. Hak demo rap wrong, hak demo apa dia haikan rap wrong pemimpin lagu ni. Kena ke budak demo. 100%. Nah, lah ni jadi dunia pakat tahu habis dulu. Kita mau royak ni mari tanya klik ah sungguh ke Mahmud Abah ni? Nah, sungguh ke hai bukan di Jo ni ah. Lah ni pakat tahu habis. Jadi hak ni hak resmi tak ada proses tapi hak hamah ni hak resmi oleh rakyat pilih dia pada masa 20 tahun dulu 2006 rakyat pilih dia jadi Perdana Menteri letak kabinet KJL tapi nya guling demo tak ada siapa setahun mereka lah. Pakat guling demo tu tapi dia duduk berperan ni supaya KJL dia ada menteri dia diwazah menteri dia. Dah ada pegawai-pegawai dia, dok kerja bahagian tu ada. Tu dia cuma gaji tak gaji atik juga tu. Allahuakbar, moga tak ada duit tak ada duit. Nah, tu tapi dalam bentuk KJL tu ada. Nah, tadi. Jadi dia dok jaga telur dia ni. Nah. Masjid Al-Aqsa, rakyat dia, Ghazah. Lepas tu apa dia askar kena ditubik. Patu Israel kena wijamine kata kena wipluai untuk nak pulih kembali nak bina kembali Ghazah ni kena wilah pulai pada luar-luar negeri mai duduk bantu mai duduk buat semula. Jadi 4-5 kawan ni berat belaka balik Yahudi ni. Patu yang nak timur tu, nak timur tak sel tu duduk situ. Jadi duduk di atas meja rundingan. Nah, cuma kalau kita nak belajar sikit pak-pak kita ni, lah ni pun duduk buat rundingan juga pak kita ni pun. Rundingan. Jadi tolong belajar rundingan daripada pok-pok Ghazah katilah pok-pok Hamah. Isi kandungnya dia duduk runding tu Allah. Jadi fokus gi mung kepada rakyat. Mung kepada apa dia panggil pon prayot kong prachachon. Maslahat rakyat. Bukan maslahat kepada parti dia ke pada radio ke rakyat tak ambil tahu menahu gapo hak duduk tolong tak ada. Jadi semua tu untuk kepentingan rakyat. Tu dia dah. Jadi pak kita tu tak tahulah kita duduk apa dia berdamai. Nah, saya dua ni duduk berdamai ke? Damai gapo agenda duduk berdamai pak kita tu dah. Duduk berdamai dengan pihak ada Malaysia, ada Thailand gapo semua. Saya tak arif sangatlah benda-benda lagi ni semua. Saya main mikir sekali kata, kalau boleh berdamai apa dia kita sendiri kotorong ni. Torong lagu mana? Dah lah KJL siya ni, Atlet dah kata tiga wilayah ni nak menjadi tempat yang sunyi daripada maksiat. Plot, abang yang buat apa tak buat ni? Cuba buat damai hak Nisa. Nah, prakat dalam tiga wilayah ni jadi tempat yang tanpa maksiat. Cuba berhenti dengan Pak Campi boleh 10 tahun. Nak tahu nak buat lagu mana? Boleh 10 tahun, minta. Nampak jadi tiga wilayah ni jadi sesak kan, tak ada jadi pakat sesak habis kan kalau tak ada ngan Pak Campi ni, ngan Somput. Tak ada ngan gapo tida gapo. Gapo baru ni patani gapo dah dia panggil. Kalau tak ada wak hak tu jadi sesak sangat kata ni. Karena dia mau nak wak hak tu dia mau kata untuk nak patana raidai ke mana tak tahulah. Nah, tu dah kratun setakit lagi kok tu. Tong tiau gapo semua dah. Kalau tak wak hak tu jadi kita tani ni tak kenal ke lagu mana. Nah, tu boleh buat jadi satu kotorong lah. Kotorong nak kecek. Nah, tu dia. Jadi, alhamdulillah, learning tu, insyaAllah tak tahu apa dia, berapa hari lagi kita duk tunggu buku daripada Syekh, Dr. Ismail Lutfi, dia buat buku Al-Masjid Al-Aqsa tu. Nah,
InsyaAllah, tapi sedih lah boleh puasa ni. Dia kita baca dalam bahasa, bahasa apa dia tulis saya jauhi. Cuma hak satu lagi ni yang diterjemah oleh apa dia Dr. Ghazali bin Mat. Dia lah ni tu dia bekas dekan di Serong tu lah di Jami'ah Fatah ni. Sekarang dia klik di Segoro. Lepas tu tadi saya jumpa dengan dia, dia beri buku hak dia tulis. Bukan tulis, terjemah. Pas saya kata tak apa, insyaAllah kita nak tunggu masa sikit. Nak cek tengok apa semua, lepas tu kita nak cetak insyaAllah. Kerana buku dengan bahasa Thai lah, dia terjemah dengan bahasa Thai. Apa dia? Keterangan daripada Hamas. Saya baca tu jadi menarik benar dengan bahasa Thai. Mudah-mudah gitu ya. Keterangan daripada Hamas. Jadi dia bolehlah kalau dalam 80 muka, 100 muka gitu ya. Jadi pocketbook insyaAllah. Sekali dengan gambar-gambar apa semua kita boleh baca. InsyaAllah doa dalam boleh posol nak boleh tubik juga ni hari ni. Nah, dalam sekitar 80 sampai ke 100 muka insyaAllah. Jadi sebelum itu kita dia ada 5 bab ya. Nah, bab yang pertama, kenapa ada Taufan Al-Aqsa ni? Balik Hamas sendiri perakat royak. Bapa kita boleh cetuskan apa dia baru ni? 47 tuklah baru ni. Dia panggil Taufan Al-Aqsa. Yang keduanya, dia nak royak pendetailan maklumat terperinci mengenai apa yang berlaku 47 baru ni. 47 boleh tahun-tahun baru ni. Yang pertama ni kenapa dia kena royak 1, 2, 3. Apa kita boleh buat ni? Apa dia operasi ni? Yang kedua, apa dia pendetailan mengenai 47. Yang ketiga, dia nak kepada penghakiman antarabangsa. Dia sedia. Panggil semua badai-badai jadi hakim san lok. San yuti tamlok apa semua ni, untuk nak menghitam putihkan siapa hak betul siapa hak tak betul boleh. Sini dalam apa dia yang ketiga, yang keempat tu dia royak kata dia royak Hamas tu ke krai siapa Hamas boleh royak kita boleh faham situ. Yang kelimanya dia royak ke apa hak Hamas duk nak selama kini. Dia royak tu. Jadi lekah mudah-mudah ya lah. Dia mula dengan soalan bakpo boleh berlaku tempat tujuh tuklah baru ni. Jadi dia nafi selalu dah. Dia kata sebenarnya pertempuran perjuangan orang Palestin dengan rejim Zionis ni, dia kata bukan mula pada 47 tuklah baru ni. Bukan tak kena tu. Tapi dia kata setelah bermula sejak 105 tahun dulu dah. Pak kita kena ingat kata 105 tahun. Maknanya apa? 30 tahun hak duduk dalam pemerintahan Inggeris. Inggeris mai duduk jajah Palestin 30 tahun. Lepas pada tu dia wui kepada anak sulung dia Israel tu mai buat negeri. Setelah mana dia jajah 30 tahun tu, dia wui kepada Israel untuk nak jajah pula orang Palestin selama 75 tahun sampai hari ini. 30 tahun Inggeris ni dia lepas pada perang dunia yang pertama lah. Lepas ada perang dunia yang pertama dia mari meretah apa dia Palestin. Meretah dia ni dok ayat dah tanya jangan silap apa dia umi tu. Tujuan dia ni apa? Tujuan nak wi lalu jalan kepada Yahudi untuk nak mari masuk di Palestin. Tu ya. Buka jalan petang fai khiau. Tu, hak tu kerja apa dia? Kerja Inggeris dalam masa 30 tahun. Hak dia mari duduk jajah Palestin tu. Dia panggil orang Yahudi. Nah, mari opayop dia panggil hijrah. Aku orang Yahudi daripada barat juga, daripada Rusia, daripada Jerman, Poland, Inggeris, Perancis, Jerman ke apa semua sendiri. Pakak mai dok aku mula-mula mari 5,000, mari 10,000, mari 20,000, mari 30,000 sampai ke beratus ribu sekali. Mari 100,000 mari dengan kapal semua dalam masa 30 tahun.
Dalam masa 30 tahun ni, daripada Yahudi yang mempunyai bilangan rakyat pada masa tu tak sampai 3%. Umat Islam belaka 97%. 97%. Rakyat Yahudi tak sampai 3% campur dengan Kristian. Nah, tak sampai. Bumi pun aku tu juga. Bumi yang diduduki oleh orang Yahudi pun tak sampai 3%. Tak sampai 3%. Jadi, dalam masa 30 tahun ni, nyo terbalik. Nyo terbalik. Yahudi boleh boleh menguasai 87% bumi. Dalam masa 30 tahun. Tergamuk kan? Lepas tu, rakyat pun bertambah sampai ke 30-40% dalam masa 30 tahun. Ay, tak boleh jadi. Nah, tak boleh jadi dia panggil kalulah penambahan rakyat secara biasa beranak mati, beranak mati, beranak mati ni dia tak boleh jadi dalam masa 30 tahun ni. Nah, daripada belasan ribu nah kepada berjuta lalu dah. Okey. Nak buat lagu. Karena dia demai duduk berakuk mari. Pah bukan Yahudi hak tepat tu. Bukan Yahudi hak duduk di Palestin, Yahudi hak duduk rata-rata dah. Yang mau duduk beranak cucu duduk di Jerman, duduk di Rusia, duduk di mana-mana saja. Akuk mari. Dia siapakah ini pun hak dia mau tu. Hak duduk berakuk mari tu. Sebab tu dia kata sebenarnya 105 tahun mari dah. Nah, tu dia siapa sekarang lah ni. Nah, apa dia hak orang Palestin tu ada bumi 98%. 98. Tu. Jadi bos siapa 1948 tu dia boleh perakat jadi jadi satu negeri. Itu yang pertama dia doa ya. Dah. Yang keduanya dia kata sebelum daripada berlaku 47 tu rakyat Palestin orang-orang Arab tu kok susah menderita selama 17 tahun. Kita tak tahu. Jadi dia hidup sekak dah 17 tahun. Dalam masa peperangan 17 tahun ni berlaku perang 5 kali. Nah, berlaku perang 5 kali. Terutamanya pak pada satu tahun tu puak-puak Palestin tu dia buat projek. Projek kan kembali kepada rumah. Pak dia jalan kelik gi nak gi ke rumah masing-masing. Terdapat mati pada masa tu 3,900 orang dan sakit 19,000. Nah, di kalangan ni ada budak 5,000 yang cedera parah. Hak dia dok buat hak dulu. Ha tu di antara hak berlaku 47 sebelum pada 47. Dia kata dalam masa tahun 2000 sampai ke 2023. Pak baru ni. Mana dalam masa 23 tahun Yahudi Israel telah berjaya membunuh Palestin 11,000. 11,000 dah dalam masa 20 tahun. Yahudi menghalau orang-orang Arab Palestin sebanyak 156,000 dalam masa 20 tahun. Ni. Pak belum pada berlaku 47 tahun ni. Tapi dia kata ikut nak buat lagu mana balik Yahudi senyap berat dia kata. Tak ada siapa duduk kecek gapo. Tapi apabila berlaku 47 tu, pak dia pakat teriak habis seluruh dunia. Pakat teriak habis seluruh dunia. Ah tu dia. Dah. Lepas tu ke, bos sudah teriak ke? Sokong nawi bangwi apa dia alat senjata dengan tentera dengan gapo semua gapo saja. Nah, pokpong lagi, bela lagi, bela dengan undai-undai lagi kan? Nah, sari dua orang ni kan? Nah, tak ada kan? Tak ada salah gapo. Nah, apa dia menteri luar Amerika sendiri dia yang kata aku tak ada nampak sore pun orang rakyat-rakyat mati di Gaza tak ada sore pun ตัว เลข ของ ผู้ บริสุทธิ์ พล เรือน ni เสีย ชีวิต ที่ Gaza ni เท่า กับ 0 ก็ 20 yo kecek boleh yo bahong boleh hak nu menteri dah tu menteri luar negeri nah ha patuh hak lapis-lapis hak Yahudi sendiri tak sadap pasal kecek nah ha tu dia rakyat kata bahong sungguh dia mana belawak sungguh nah dia kata tak ada sebab apa sebab dia rakyat kata hak bunuh tu hak kena bunuh tu orang jahat belaka siapa ke budak umur 2 bulan pun kau kan raya juga kata jadi
Itu dia panggil yang ketiga. Yang keempatnya, kezalimah hak berlaku ning-ning berlaku di tengah-tengah penglihatan orang dunia belaka. Siapa ke bangsa-bangsa bersatu nampak siapa ke human apa dia right, human right was hak apa siti manusia tu hak hak sakun hak dunia pakak nampak habis. Nah, siti manusia ni pakak nampak belaka. Nah, tetapi berlaku secara berterusan dengan tidak ada mai mi kuam rapi chop ru kan long tot dai dai. Tak ada tanggungjawab gapo dan nak denda gapo kepada Yahudi. Tak ada berlaku sekarang dalam masa ni 17 tahun hak ni. Ambil hak kat dulu, tak kira dah hak dulu. Hak dalam masa 17 tahun hak tekah dia duduk kurung Gazah ni pun. Dia duduk buat nyanyi kepada orang Palestin duk bunuh duk halau. Dunia bakat tak ambil tahu. Siapakah duta Israel di bangsa-bangsa bersatu? Nah, nama dia Jalut Erdan. Kita biasa tengok dah 2 tahun dulu, biasa dengar tak? Dia ada sepanjang Asia itulah. Kenapa dia duta di duta di bangsa-bangsa bersatu tu? Duta bangsa bersatu Israel hak di bangsa apa dia hak di bangsa bersatu pernah naik atas pentah hak bangsa-bangsa bersatu. Nah, sewaktu persidangan besar, kemudian dia pergi soyok. Nah, soyok. Soyok ke apa? Soyok laporan hak bangsa-bangsa bersatu terhadap kezaliman Yahudi terhadap orang Gaza, terhadap orang Palestin. Dia ada, dia buat ringan. Bangsa satu lah buat ringan royak atau Israel buat lagu tu. Dia pergi ngoh-ngoh nak atap-tah, dia soyok. Dia gulung-gulung-gulung, dia tahuk dalam tong sampah. Dia kata, laporan semacam ni hanya berhak pada dalam tong sampah saja. Yahudi. Tiba-tiba dia ning ni pada tahun depan ni dah lah kata buat satu perkara yang tidak ada adat dalam bangsa-bangsa bersatu. Nah, sepatutnya dunia bangsa-bangsa bersatu pakak mai duduk ajar dia berlaku siapa ke hemat ke apa. Nah, sepatutnya. Nah, kerana berlaku biadab. Tetapi tahun pi tatma ni, tahun depan dia ni dilantik menjadi Pradhan Samacchayai kong Sangha Prasachat. Jadi, apa Pradhan? Ketua. Ha. Jadi dia mepok dengan anak, dia memain sungguh. Dia memain. Main tak tahu lagu mana dia. Haa, tu dia. Ha, dia duduk hari tu, dia duduk hari bakit. Hak ni hak kenyataan. Eh. Bagi demo hak ikuti berita demo tahu lah. Dalam klik ada lagi. Dalam klik ni ada lagi hak wakil. Apa dia Israel tu mari duduk soyok laporan hak bangsa-bangsa bersatu. Nah, jadi siapa jadi bangsa bersatu sebenarnya? Siapa jadi tuai? Siapa jadi tuai bangsa bersatu? Bukan Amerika. Nah, bukan negeri-negeri wakil negeri dak Israel ni Yahudi ni dak jaga nak. Dia kata dalam masa 75 tahun ni, dalam masa 75 tahun, Israel Yahudi duk jajah Palestin ni terdapat lebih daripada 900 buku kau roiko. Nah, gapo? Untuk nak satu nak paksa Israel suruh buat sekian-sekian-sekian. Suruh Israel bertindak sekian-sekian-sekian-sekian. Denda Israel sekian-sekian-sekian-sekian. Praknam. Praknam ni apa? Bantah. Bantah Israel lagu ni, lagu ni. Jangan duk buat boycott Israel lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Kerana dia ni, ternyatanya, bangsa-bangsa bersatu, mai duduk adu, mai duduk oyak rong, rian duduk buat satu laporan kata, Israel itu berlaku kezalimnya yang amat dahsyat kepada kepada orang-orang Palestin. Berapa, berapa tu? Berapa kor? Kau, roy kor. Dalam masa 75 tahun. 900 buku. Tiba-tiba gapo buku mana tak Israel dok buat? Tak ada sikit abuk. Tak ada berlaku sikit abuk. Ba boleh siapa dia dia pergi saya. Tau tong siapa? Dok buku gambar. Nah, pas pemimpin-pemimpin semua pandan ni pun dia ajak lagu tu. Janjilah dia mau nak janji, mensuaraklah dia mau nak suarak, dia mau buatlah resolusi, dia mau buat kau toklong buat gapo pun. Hak tu hak puakmu. Mu tulis pen kredat, pen mek. Jadi kertas
yang dicemari dengan dakwah, ya aku tak akan bakar tu. Nah, ha tu dia. Ha? Pas nak buat lagu mana? Dia tetap bersikap kejar dia lagi. Yang kesusnya dia biasa berjanji. Perjanjian Oslo, kalau kita ingat 1993. Allah, masa tu saya duduk Riyadh, saya ingat duduk Mekah 1993, duduk tengok TV. Allah, sekali dengan Dr. Jihad kan. Beri apa dia kecuk apa semua, duduk tengok rumah dia. 1993. Oslo ni siapa? Perjanjian di antara Yahudi dengan Harakah Fatah sana, hak Yasir Arafat. Hak Yasir Arafat dilantik menjadi pemimpin Palestin. Kerajaan Yahudi, Amerika apa semua wib dera kepada Yasir Arafat. Pada masa tu taitot setua lok. Setiap dunia, dunia Arab apa semua pun pakat mujur belakalah kerana Palestin tu berdekor dah. Dekor wib pada Yasir Arafat. Yasir Arafat. Dekor maknanya apa boleh mengatah West Bank dengan Gaza. West Bank dengan Gaza. Hasan duduk mana kata? Duduk rumah dah? Ha, duduk rumah. Ha. 1993 ingat tak? Dera hampir dera Palestin pada masa tu. Kan dekor ni. Jadi dekor gapo tak tahu. Penamu dekor Yasir Arafat masa jadi dekor gapo tak tahu. Allahu alam. Ternyata bal pahoda tu bukan dekor dok. Dia ni jadi polis, jadi sedadu ya untuk nak wilapore kepada puak-puak Yahudi ni. Untuk nak jadi silap dalam ni. Kerana masa tu tu dah ada dah intifadah. Ada dah ni. Ada Ahmad Yasin ada dah ni intifadah. Hak dia Muhammad ni ada dah. Pada masa untuk nak merintik rahsia demon ni. Hatta nama giwi kepada Israel. Hak tu hak sebenarnya. Dia sendiri tak lebih daripada gapo ya, daripada canati gitu. Dia nak pergi keluar negeri mana-mana. Kena minta izin daripada Israel. Perdana Menteri Palopo. Pasal mana? Nayuk Datuk Menteri, dia nak pergi keluar ziarah mana-mana, dia kena minta izin siapa? Sekadar raingan gitu daripada koromo untuk nak hak ni kena minta izin cak pasport diizin oleh Israel pada masa tu. Serupa dengan kita biasa ni orang Palestin. Apa kita nak gimana? Kita kena pergi minta visa mana? Ha ni. Hantu Yasir Arafat. Yasir Arafat. Pas apa hak duduk lek belakang duduk jadi meban pada masa tu untuk nak main musyarak letak agenda nak letak tempat ni Mahmud Abah ni. Ni Mahmud Abah ada hidup lah ni. Allahu Rabbi, jadi dia mau main sediwara ni teruk. Jadi bos setelah daripada tu hak deco learning tu 1993 lah ni 2024 berapa? 30 tahun. Hak dia wib deco pun dia nak telah juga. Kok mana? Jadi hak dulu daripada 3% dia serai. Dalam masa 30 tahun hak Inggeris dok wib tu kan dia wari, pas wari so tu wib bede, wib senjata, wib bede senjata belaka tu. Tiap-tiap orang Yahudi kena ada bede ada senjata. Orang dia. Umur 18 tahun naik ke atas wajib jadi tentera. Nah, wajib jadi tentera. Kalau orang jata tak ingat tu. Kalau orang jata tak silap 30 bulan. Nah, saya terlupa. Kalau orang perempuan 24 bulan, mana 2 tahun. Orang jata banyak sikit. Nah, orang jata banyak sikit. Tapi maknanya umur lebih pada 18. Setiap Yahudi duduk di Israel umur 18 naik ke atas dia tu kena jadi tentera. Wajib ijbari. Kita ni jemput ni lah. Dia wajib dah umur 18. Ha tu dia. Jadi apabila jadi lagu tu setelah berlaku 30 tahun ternyatanya jalan-jalan untuk nak kata nak wib deco kepada Palestin tu adalah tipu daya dan orang panggil gapo gi menuju kepada jalan buntu tantan tak boleh nak gi bohong saja ya. Nah dan orang yang mendapat feedback ni feedback paling bahaya sekalinya
Orang plastik. Bob deko sudah. Sudah deko apa semua. Kos bucu, kos bucunya lagi serai. Kerana apa? Kerana dia mau jadi, apa dia kuasa besar dah. Patah ni jadi kuasa besar. Jadi daripada Difah ni, kawasan Difah yang dekat dengan Jordan ni, kena ada serai pula. Israel mai serai pula. Sekapung, sekapung, sekapung lagi. Itu dia dah. Patu kita nak buat lagu mana dia kata? Kita nak buat lagu mana dalam waktu kita sedang menghadapi lagu ni? Kalau jadi buat demo, demo nak buat lagu mana? Dia tanya sedaklah, dia bidah sedak pada tu. Setelah daripada kezaliman, beberapa kezaliman, kesusahan, tidak ada berlaku, hamba bunuh, halau apa semua dalam masa 75 tahun mari dah. Dan 17 tahun hak duduk dalam penjara Ghazan. Dunia nak suruh kami duduk lagu mana? Nak bertindak lagu mana? Orang Arab mai perih dah, mai perih sekat ni hari lah. Allah habis. Nah, jadi daripada ni hari tu, bumi Palestinnya boleh ke? Israel habis ricu. Hak ni Netanyahu baru atle di bangsa-bangsa satu juga. Dia atle peta dia, peta Yahudi. Dia atle peta Palestin biru habis. Di atas ni hak negeri Israel. Maknanya tidak ada tempat lagi bagi orang Arab. West Bank pun tak ada, di Gazah pun tak ada. Jadi peta so ya. Israel Palestin tak ada, yang ada Palestin, yang ada Israel semua tu. Dan bumi hak ni Israel ni ialah bumi yang berhak diduduki oleh Israel saja, oleh orang Yahudi saja. Dia nak buat lagu tu. Cerita sebelum pada berlaku 47, dia nak lagu tu. West Bank, dia nak hapus. Dia nak ambil orang-orang Islam di West Bank ni, suruh Ordon turun cara. Rogi. Jadi sungguh lah. Jadi sungguh. Sikit. Dalam sepengah kata, kita kata apa, Ampermang ni dah. Jawi ke West Bank dah. Dalam Ampermang ni berapa tambun? Tambun hak tu duduk ke Yahudi dah. Tambun pron ke, tambun paramiter ke, tambun apa semua. Duduk boleh Yahudi banyak dah. Hak asalnya West Banknya orang Islam 100%. Tapi lah ni banyak puluh persen dah hak Yahudi duduk ambil. Kerana apa? Kerana patah duduk jaga situ. Patah duduk jaga. Tapi hak tak boleh nak masuknya di Gazah ni. Sejekah pun tak boleh masuk dalam masa ni, dalam masa 75 tahun. Biasa masuk sekali, kena tubik. Tubik. Pada 2006 dia tubik. 2005 dia tubik. Lepas tu dia 2006 dia buat pilihan raya benih hamah tu. Lepas benih hamah tu lah dia sekat 17 tahun mari. Tu kena pergi situ dah pokok kita. Jadi di Gazah tu dia kata dia nak buat tempat cok kereta ya. Dia nak pacok kereta. Dia nak pelicing perabi, dia nak pacok kereta. Pacok kereta lah. Mana pacok kereta ni tabar, stay tabar tu. Besar sikit pada stay tabar, dia nak buat pacok kereta bi. Tu dia. Tu pada tu dia. Lepas tu, siapa Gazah ni? Dia nak halau nak pergi ke Mesir ni. Dia nak pergi ke Mesir. Nah. Tu cara dia dah. Jadi, kita nak buat lagu mana dia kata. Serah pada Arab, tak boleh nak buat. Serah kepada saudara kita sendiri, buat dengan PLO-nya, buat dengan Fatah untuk nak berdeka. Nah, boleh berdeka dah. Boleh berdeka dah pada 1993, boleh berdeka dah. Tapi berdeka kenapa? Nah, tak ada berdeka sikit abuk pun. Duit kena pakai duit Yahudi. Nah, siapa kau pemimpin, Perdana Menteri ke apa semua, nak pergi luar lagi, kena minta izin pada Yahudi juga. Berdeka kenapa? Sebab tu kami kena bertindak. Ya, kami kena bertindak. Jadi Hamas nak buat lagu mana? Dengan 7 juta orang hak duduk merantau, duduk serok tabak habis seluruh dunia dah hidup ni. Ni 7 juta orang ni. Duduk nanti nak klik mengikut mung juga janjinya. Nah, pada 1948 dulu. Tak apa, mu tubik dulu, tubik. Amerika ke apa semua hari mengaku berakuk sendiri dengan kereta dengan kapal terbang, tak apa. Mugolo ni demo tu mengaruk sangat. Mu tubik dulu. Ha tubik buat demo. Tubiknya 7 juta. Siapakah hari ini tak boleh klik? Pah, aku nak buat lagu mana dengan 7 juta orang? Rakyat aku. Sebab tu, learning di Gazah ke apa semua, pak dia, orang panggil sepakat. Lagu mana? Lah mana pun, kami tidak akan mengulangi
apa yang berlaku pada tahun 1948. Tak tubik. Nak bunuh-bunuh sini, mati sini. Tak ada apa. Kerana panggil kena sekali pada lah. Kena sekali pada. Pisang tidak berbuah dua kali. Serik, perik. Perik jambu dah tak boleh. Siapa kau orang tua sendiri, hak umur 70-80, aku tak pergi. Aku nak mati sini. Budak orang tino tua mana apa semua tak pergi. Kerana dia mau tahu dah pengalaman 1948 dulu yang adanya janji-janji manis Allah. Waktu baik. Bukan waktu baik saja nah. Ada nuengan bangsa-bangsa bersatu. Ada satu nuengan khoh dia. Dia panggil Anrua, Anrua, Anrua. UNRWA. Hak ni untuk menjadi satu badan nak mari. Nak mari prakmen kuam siang hai. Nak tengok kerugian tiap-tiap orang ni. Tiap-tiap buah rumah ni rugi gapo etik. Sepor dengan banjir bau ning lah. Gitu dah. Ha, sutil muban hak tu gapo. Ha, motor bau te. Kereta bau te. Kebun gapo rai. Nah, ha, lembu. Rumah gapo semua. Ha, awak tubik gapo semua tiap-tiap buah rumah. Ada toilet belaka rugi-rugi banyak ana tiap buah rumah. Lepas tu Anduan ni hija. Hak 7 juta orang tu dia list raja habis ada nama. Kerana gapo? Kerajaan UN bangsa-bangsa bersatu dan dunia akan beri cocoy. Akan beri ganti segala kerugian. Kambing banyak ana, unta banyak ana, kuda banyak ana, kebun banyak ana punuh. Nak wis mula. Nak wis mula. Tapi lah ni kena tubik dulu. Kena tubik dulu. Lepas tu boleh mai kelai serta dengan mendapat ganti rugi yang super dengan dulu. Allahu Rabbi. 75 tahun. Siapakah ini? Siapakah pak cik pak ngoh kan duduk bawa lagi kan anak koci? Ni anak koci aku tinggal dulu. Tinggal rumah aku dulu. Lah ni jadi kampung habis dah. 3,000 kampung habis. Hacur lah ni. Di plastik seluruh plastik. Bandar Teseban dengan Ampe, dengan Tambun, dengan Muban. 3,000, 4,000 kampung. Jadi kampung hak Yahudi pula dalam masa 75 tahun. Kampung apa? Kampung. Kedah buruk ni. Parameter jahat. Ni kampung jahat. Nyogi jadi bandar Yahudi habis. Berapa? Ribu-ribu kampung. 2,000, 3,000 apa. Pak kami nak sabar aku mana ni? Cuba mikir tu. Long ha, ha tang ok ni, hai pok rauno. Ah tu amah dia tanya. Nah. Ah tu dia. Patut apa nak buat terhadap Masjid Al-Aqsa saat inilah. Nak buat terhadap Al-Aqsa dah. Tu dia lepas tu dia mari duduk royak hak penipu hak 47 baru ni. Kata semua riwayat Israiliyah hak tu bohong belaka. Royak kata kami bunuh kanak-kanak 40 orang. Duduk rogo perempuan Israel lagu tu. Bunuh rakyat pula dah beribu orang, berdeh apa semua. Ya tu semua riwayat Israiliyah tu bohong belaka. Apa itu nak ingat deh riwayat Israiliyah tu satu saja lah. Nah, ha tu dia tak satu saja bohong belaka deh. Nah. Kenop deh hak duduk tak mati hari tu pun dia mari jadi saksi. Dia kata hak berdeh tu naik tak kapal terbang berdeh tu mari hak dia mati beribu tu. Maknanya kapal terbang ni siapa hamas tak ada. Dan puak ku juga. Jadi kerajaan dia sendiri. Jadi Netanyahu, polisi Netanyahu ni dia arah suruh bunuh habis. Suruh bunuh habis. Ayat dia, tawen ni, kerana dia nak dibunuh Pak Ahmad dia. Dalam masa dua hari bertepuh, Pak Ahmad hidup 147 tu, dia suruh bunuh habis. Ikut temu siapa, suruh bunuh habis. Lepas tu rakyat dia, ada duduk, apa dia, hidup lagi, nyogi makil lah ni, mung ke apa semua, duduk tengok aku jadi penama. Bukan rakyat mung ni, mung nak bunuh. Mung tidak ada, apa dia, tidak ada hati langsung untuk nak jaga rakyat. Gapo munduk jaga gapo? Munduk jaga krisi, munduk jaga jawat temu. Dia kata lagu tu, orang Tino Yahudi sendiri. Jadi sekarang lo ni banyak-banyak Yahudi di Jerman, pok-pok Yahudi. Ada pemberitahu munduk tanya munduk ayat gapo mak ngoh, mak cik pada orang Israel ni. Aku nak ayat pok dia kelik lah. Mu mari mana? Mu mari Perancis, mu kelik Perancis. Mu mari di Jerman, mu kelik Jerman. Tak ada jalan mu nak duduk di Israel lah ni. Di Israel lah. Tak ada jalan. Tidak ada aman dan tidak ada masa depan. Jadi pakat tahu mari. Pakat tahu habis dah. Nah. Sudah jadi insya-Allah
dia buat, lepas tu dia royak lah. Pak Sakning apa dia hak siapa kah dia tu? Ceng puasa Hamas ke Krai ni. Malam ni kita tahu dah ni. Kalau siapa duduk semabur lagi Hamas ke Krai, Hamas ke Hamas kerajaan. Bukan grup, bukan kumpulan, bukan parti, bukan kerajaan hak duduk jaga rakyat bu, apa dia telur dia 2 3 butir tu. Dia jaga tu. Jadi dia bertindak selaku kerajaan. Tak ada kena minta izin siapa pun. Ni ada hak peleng-peleng ni, hak peleng-peleng rakyat kata Hamas pen khawarij pro mai cheu fang punam. Punam siapa? Punam siapa Hamas? Siapa punam Hamas? Eh? Dia sikit dah. Dia dengan jaga nah dia istihad cara dia. Lepas tu kita yakin kata dengan Hamas kada kerajaan, dia ada ulama dia. Gi baca acu boleh kalau kita baca Quran, gi baca tengok. Dalam makalah-makalah ulama yang berfatwa mengenai berjihad di Palestin daripada 100 tahun dulu sampai hari ini. Dia mau duduk dengan ulama weh. Ulama jelah. Ulama hak dalam Palestin, ulama dalam Syria, dalam Syam, ulama sedunia macam-macam dok wi fatwa. Hak tular belaka. Hak tular belaka wajib kena jaga. Wajib jaga. Ha ni bukan qadiah Hamas, bukan qadiah orang Palestin. Ini adalah qadiah orang Islam semua. Bagaimana? Siapa kita nak hapus haguan hak ni? Lain kecek semula lah tempat lain. Tempat lain. Hak sini juga. Harbi. Harbi. Orang-orang, setiap orang Yahudi duduk di bumi Palestin adalah harbi. Pas dia mau harbi sungguh kata. Dia mau gomor sungguh. Mari tempat dia mau gomor. Harbi. Jadi permasalahan tempat kita ni. Ha, ni tempat kita ni jadi masalah. Harbi haguan. Kafe dia harbi. Apa lagi? Pas harbi. Zimmi. Pas zimmi. Mu'ahad. Janji. Pasal jenis janji. Ha. Tu. Pas nak pasal mana? Kalau harbi, harai ngaji malam ni. Harai. Harai live show. Ustaz, tok guru, baba, harai buka pondok, harai buka sekolah. Tak boleh ngaji tarika. Tak boleh matang, tak boleh nego. Kena buat sekarang. Ada harbi. Kena ambil lorong tu. Kalau nak harbi, kena ambil lorong harbi tu, mai guna. Jadi kena duduk situ. Kita mari duduk mengajar harbi tapi lek belakang dak ambil duit unung kerja korang. Pagarnya dengan sekolahnya dengan duit gaji kru tak email tak kata ambil hak nak belaka. Jadi ada bab pasal. Jadi ada pasport. Nah, punya sakit gi di anamai gi hospital. Jadi hani orang panggil nak menentukan hukum mengikut waqi', mengikut kenyataan. Fiqhul waqi' hani hak. Kalau sinmi kena duduk lagu ni, sinmi. Kalau muahad janji. Kalau zimmi, zimmi maknanya kita kena meretas dia. Nak meretas dia, dia jangan jadi rakyat kita tu baru jadi zimmi tak adil dah. Jadi satunya tiga tu muahad, silmi dengan harbi. Ha. Siapa berani kena buat sama nak cara hang ni? Kalau pak kita lah. Pak lemon juga. Kalau kita nak pilih cang mana, kena pergi cang tu. Cang tu pergi. Pergi cang tu. Tu dia. Jadi bukan silmi, bukan harbi, bukan zimmi, bukan muahad. Inilah selewat tabak. Bukan tak ada duduk dalam cang mana, tak tahu cang mana selewat tabak. Hak rugi siapa? Rakyat kita. Nah, tapi hak pak demo tu serak molek dah. Insya-Allah cerita panjang tu hak tu. Nah, kita kena kecek semula lah. Tu dia lepas tu Hamas nak gapo, macam-macam tu kita tengoklah insya-Allah. Kita berdoa dan dalam boleh puasa boleh baca masa-masa itikaf insya-Allah. Dalam sekitar 80-90 muka dah. Kam cijeng cakrum Hamas insya-Allah. Itu saja barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.